Bersih-bersih kali ini dilakukan di Gereja Katolik Santo Yakobus di Jalan Gagak, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah bagian gereja dibersihkan, mulai dari menyapu lantai hingga membersihkan altar. Selain sebagai bentuk toleransi antar umat beragama, bersih-bersih ini juga dilakukan untuk membantu pihak gereja mempersiapkan pelaksanaan Natal agar berjalan lancar. Ini menjadi sebuah culture daripada Tuso Santeliti yang terdiri daripada Claro, Rindra, Madera, Dalton, Sipoin. Sebelum hari-hari besar, misalkan sejak sebelum hari Natal, kami berbagai suku agama, kumpulan daripada karyawan-karyawan PKI datang membersihkan gereja. Dan pada saat hari-hari besar agama lain juga sebelum Idul Fitri, kami juga melakukan hal sama. Dengan juga agama-agama lain, jadi kita lakukan seperti itu. Jadi sebagai wujud bahwa kami membangun sebuah kebersamaan yang saling memberi hati kepada sesama. Ini sih hospitalitas Indonesia yang datang untuk mengungkapkan rasa persaudaraan bersama dengan membersihkan gereja sehingga layak dan pantas makin bersih digunakan umat untuk perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di hari Raya Natal nantinya. Demikian juga kami sambut baik kehadiran seluruh pengurus PHI ini sehingga makin menambah rasa percaya diri bagi kami untuk menggalang persaudaraan ke depan.